Ini banyak, aduh, rusak-rusakan jalan, dia longsor. Waduh, ya Allah. Waduh, 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 waduh. Ini kapan terjadinya longsornya ya? Wih, ini efek-efek erupsi Semerunya teman ya. Wih, masya Allah, astagfirullahaladzim, sampai begini ya. Tuh, kasihan rumah-rumahnya di bawah. Bener kata Pak Mbah tadi tuh, rumah saya habis mas di bawah. Aduh, astagfirullahaladzim. Oh, mogok depan ditarik. Wih, ngeri ya. Kok nggak kuat tuh gimana tuh? Aduh. Kejebak. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ini kita di SPBU Pronojiwo, belum Pasirian ya. Ini kita mau ke kota, tapi sebenarnya kayaknya kita berhenti itu buat cari-cari footage, siapa tahu ada yang bagus ya. Untuk ke daerah sekitar Piket 0 tuh butuh waktu sekitar 23 menitan, setengah jaman dari sini. Kalau Lumajang kotanya masih lumayan jauh. Yaudah, kita gas aja ya, sambil santai pelan-pelan. Ini suhunya udah nggak dingin, 20 derajatan. Semalam di bawah 20 derajat ya. Menurun. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Cus. Oke. Terima kasih SPBU Pronojiwo. Ada jual apa di depan nih, kayaknya ini enak nih. Oh, pentol cilok. Beli ya? Langsung beli ini, yuk. Yuk, makasih sih. Baru mau ngegas, udah tergoda Iman. Wih, jangan enak teman-teman, pentol lagi. Gurih, mantap bener, sausnya enak, saus kacangnya enak. Terus kemudian apa namanya, pentolnya uratnya besar. Waduh, enak. Sarapan yang bener-bener hoki ini. Oke, kita mau lanjut sampai ke, aduh, itu apa nih kok nyangkut. Ya, mari pak.
Yuk, alhamdulillah kenyang. Perjalanan masih jauh. Nyampe ke rumah masih kurang 530 apa 80 km lagi ya nyampe rumah deh. Simulasi dari Google Map ya. Ini di odometer sekarang 454 kilo, berarti kalau ditambah 500-an berarti sekitar 1000 kiloan nanti ya, 500 sekian-sekian kilonya itu. Berarti sekitar 1000 kiloan nanti ini. Oke, ini sekarang kita lagi ada di Pasar Pronojiwo. Jadi tadi kita berangkatnya itu dari SPBU Pronojiwo, teman-teman ya. Nanti kita akan lewat Pasirian. Jadi untuk menguatkan mental saya, ibaratnya biar gak kerasa jauh, saya ngeliat di odometernya paling gak nyampe rumah sekitar 1000 ya nanti ya. Wah, jembatan nih keren. Sekarang jembatan terbaru nih pakai gini semua konstruksinya ya. Lumajang Tempur Sari, Lumajang ke kiri ya, Tempur Sari kanan. Pemandangannya bagus sekali. Gunung Semeru belum kelihatan ya, karena ketutupan kabut itu tuh kelihatan. Sebenarnya kelihatan kalau kita, saya tahu posisinya di situ, cuman ini lagi kelihatan ketutupan kabut, jadi gak kelihatan. Masya Allah, kerennya perjalanan pagi. Memang sengaja, memang semalam tak nginep aja ya. Tadi ngecos hari ini. Kalau panturannya mau biasa-biasa aja gitu kan. Emang jalur selatan ini yang kita susah untuk baliknya ya. Dalam rangka apa gitu balik selatan kok bukan jalan-jalan. Nah kalau jalur pantura Jawa besok, ntar malam ini atau besok ini, ya mau ke Bali ya kita ya lewat pantura. Bisa sama apa ya, sumber air ya, bukan hujan kan. Banyak cacian untukku, tapi prinsipku paidomu semangatku paido. Ini banyak. Aduh, rusak-rusakan jalan ya, longsor. Waduh ya Allah. Waduh. Ini kapan terjadinya longsornya ya? Mungkin pas barusan-barusan ini ya. Sekarang kan ini akhirnya ini sering-sering hujan, teman-teman. Aduh. Awas tanah sama pasir dan basah ini outputnya adalah licin. Apalagi ini nih. Wow, ini mah licin ini nih, asli. Jalannya Allah Akbar. Cek, kaki harus turun ya. Kaki harus turun. Ini licin ini. Ini licin ini. Oke, alhamdulillah. Aduh. Kalau ngerem terus remnya ngunci, bannya kan nggak dia, bannya nggak nempel ke aspal, licin cuy. Makanya udah gigi satu aja kaki turun. Wih, longsor di mana-mana. Wih, iya sampai tanahnya, jalan raya ini pecah-pecah ya, karena dorongan dari tanah di atas itu ya. Ini mungkin warung di longsor tuh mungkin. Wih, cat marka jalannya sampai mengelupas.
kelihatan lahar lahar Semerunya kelihatan teman-teman ya. Apa namanya kalau lahar Semeru? Aliran kali matinya. Waduh, di depan ini berpotensi longsor juga ini nih, jalan nih. Ini berpotensi longsor juga sih ini. Kita berhenti sini ya. Atau di mana di depan tuh? Buat melihat bawahnya tuh. Oh, susah ya sepertinya ya. View-nya kurang-kurang bagus. Nah, sini nih mungkin nih. Wah, tapi ada banyak kera. Wow, ini dia aliran lahar Semerunya nih. Anu lahar Semeru, kali mati, seret. Ah, tapi tinggal kereng kebanyakan nambang pasir bioreng. Nyak ketang ya. Suasana pagi hari, cuy. Ntar ngambil foto ya pakai HP. Aduh, jalannya begini seriusan. Wah, cewek mah nyantai di depan. Waduh, jalannya begini, uy. Wah, jaminan licin, jaminan mutu licin ini. Ban gundul cuy, resiko cuy. Terus piye? Kayak sok lewat ah. Selesai sudah. Oh, bisa ya? Oke, ternyata bisa. Wow, itu jembatannya teman ya. Oh, ini dia ternyata jembatannya. Saya tak ngasih uang dulu bentar.
Yuk kita lanjut lagi dari arah jembatan Geladak ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung lanjut ke alun-alun Lumajang. Wow. Full pasir. Jadi truk-truk lewat sini semua ya, yang turun ke bawah ya. Oh, saya baru tahu. Oh, lewat sana. Wih, ini efek-efek erupsi Semerunya teman ya. Hus. Wih, Masya Allah, astagfirullahaladzim, sampai begini ya. Tuh, kasihan rumah-rumahnya di bawah. Bener kata Pak Mbah tadi tuh, rumah saya habis mas di bawah. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini sampai jadi sungai ya. Ini memang sungai sudah ada apa enggak ini dari dulu nih? Waduh, kasihan ya. Semoga diganti lebih baik sama Allah. Rekonstruksi jalan nasional. Iya, ini jalan nasional ya. Aduh ya Allah, sampai ketimbun gini ya. Astagfirullah. Sampai ketimbun loh, ketimbun teman-teman. Ini pas korbannya gak menyelamatkan diri ya, sudah habis ini. Yuk salip wae. Tapi hati-hati ya, ini kerikil-kerikil soalnya. Oh, ini dibangun pabrik sementara untuk pemecahan batu ini. Ini sementara apa enggak ya? Untuk pemecahan batu atau penggilingan semen? Ini SD Sumber Puluh 3 Candipuro. Oh, ini sekarang kita masuk Candipuro ya guys. Wow, ini jalan beton mantap nih, sip. Oh, silau tapi. Tapi hati-hati jangan ke pinggir ya, karena pinggir nih ada pasir-pasir. Oh, jangan di belakangnya truk, bisa ketumpahan batu mati. Bolong motor Gundar.
alhamdulillah mantap, sip. Jalannya sudah beton ya. Ini jalan baru ini kayaknya nih. Maksudnya baru di beton. Cek 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 dulu, orang udah pada nikung-nikung, udah pada cepat. Sepertinya ini sudah tidak licin. Yuk, agak sedikit banter karena Noval lagi mulas katanya. Ngising ini biasanya aku yang ngisingan ini, padahal tadi pagi udah makan lombok-lombokan pentol lo ya. Pasir semua cuy, pasir semua. Oke, kita lanjut lagi ini di sekitaran SPBU Pasirian ya. Masih 5 jam lagi cuy ke ke Banyuwangi sih, lama pak. Oke, sabar aja, pelan-pelan ya. Pokoknya target nyampe besok, entah dini hari entah siang hari, bapak pokoknya besok is. Rasa-rasanya perjalanan udah mau selesai, tapi sebenarnya masih jauh, masih menghadapi Banyuwangi Surabaya, jauh mak, lewat Baluran. Di alun-alun Lumajang. Yuk kita ambil tron dulu, tapi masih cari tempat pemberhentian dulu ya. Mungkin ada Indomaret di depan ini, sekaligus cari minum dulu atau longgaknya sembarang lah. Oh, ini dia Masjid Agungnya Lumajang. Alun-alun Lumajang. Gak dicat ya, cuma dicat putih tok ya. Maksudnya gak dicat warna-warni ya. Ini Polres Lumajang. Oh, ada event apa ini? Taman Alun-Alun Lumajang. Lumajang. Wah, ini suasananya. Wah, sosis bakar, mau minum-minuman tuh, pengen minum-minuman aku. Pondok Pesantren At-Taubah. Oh, gak ada Indomaret sama Alfamart di sini ya. Jalan Arif Rahman Hakim, Pendopo Arya Wiraraja. Aku ngetronin di mana ya? Enaknya ya. Masa parkir sih ini, males ya mau anu. Cek, bentar, cari parkiran, cek. Gak ada itu Mart Malva, Mart sih sini sih.
guys, ini keren ya. Sekarang saya lagi ada di Lumajang. Ini rata dari sekian alun-alun yang saya puterin seluruh Jawa, ini baru Lumajang yang parkirnya gratis official ya. Keren, keren, keren. Aduh, mulai dari mana ya? Serang. Wes, wah sampai lupa yang mau nyebutin. Saking kan dia alun-alun tak dronin, Pak. Aduh. Keren, keren. Nah, langsung ayo. Ya, matur nuwun. Oke guys, sekarang ini kita lagi ada di Alfamart Lumajang. Ini kita mau lanjut ke Jember ya, alun-alun Jember. Kurang lebih 1,5 jam lagi. Masih sangat jauh. Tapi jarak 1,5 jam loh, lagi touring keliling Jawa gini atau touring jauh-jauhan, rasanya tuh kayak deket ya. Coba kita berangkat dari rumah antar kota aja udah kayak males banget ya. Panasnya luar biasa. 30 derajat Celcius ini pun di bawahnya kanopinya toko ya. Keluar kade. Parkir di bawah belakang gini. Wow. Panas. Ini jalan Kapuas nih, di mana ya ada jalan Kapuas ya? Wih, bagus apa ini? Oh, Yayasan Al-Qur'an. Wih, keren. Pagarnya loh dari tumpukan batu-batu gunung. Wes tekan 3.000, murah-murah ya di ini ya. Di Lumajang ya. Oke, jadi episode kota Lumajangnya kita selesai sampai sini teman ya, karena ini sudah masuk ke jalan lintas timur sampai nanti akhirnya ke jalan nasional ya. Nah, ini kita sudah di jalan nasional depan itu ya, kita belok kanan Jember Banyuwangi, belok kanan ya. Setan Tomang. Tokang colok. Orang Madura itu. Walah, dia belok kanan. Dasar setan tomang. Wah. Ini panjang. Ini jembatan apa depan ini? Rel ya? Relnya tebu. Relnya lori. Udah jadi jembatannya.
Dan jalurnya sudah dipisah jalurnya ya. Oke guys, ini kita ada di SPBU di baru masuk Jember ya. Masih belum rame Buci loh, gak salah. Ini kita mau arah Jember. Masih kurang 50 menit lagi. Wah, ada nanas 10 ribuan, pengen beli asli nih. Cuman pengalihan jalur buang dari jalur buangan truk ya. Ini kita masuk ke jalur nasional lagi. Aduh ya Allah, ini akan tumpah ini beneran. Oke, sudah turun hujan. Dan hujannya ini kayak mungkin akan tumpah ini. Ntar guys, kita ke SPBU aja ya. Kita ke SPBU aja. Oke guys, kita berangkat dari SPBU di daerah sebelum masuk kota ya. Ini ke kota masih jauh sih, 19 km, tapi hujannya deras luar biasa tadi ini. Gak usah pakai kaos tangan wis, langsung aja gini aja yuk. Aduh, basah semua. Basah semua. Ini sudah 555 km. Wah, keren suasana sore hari di Rambi Buci Jember. Wah, ini alun-alunnya ya. Wah, fontsnya bagus tuh, fontsnya Rambi Buci. Alun-alun, mana alun-alun? Wih, Jember lebar ya sini, mau besarnya ya, luar biasa. Pendopo Kampus UNED. Arjasa itu kan kotanya di Kepulauan Kangean. Kepulauan Arjasa itu alun-alunnya di Arjasa itu ada di Pulau Kangean.
itu dia paling depan alun-alunnya. Tuh ngantuknya luar biasa nih saya ini. Oh ini masih tanggungnya, aku pikir tadi tadi besar banget. Oh ini masih tanggungnya nih. Jember Al-Baitul Amin. Alun-alun Jember nih luas banget tempatnya ya. Yo, malam banyak kuliner sini nih. Ngantuknya luar biasa ini guys. Mungkin ada yang dari Jember guys, bisa tulis kolom komentar di bawah guys ya. Nah, ini mungkin mau ada balapan ya. Kenapa kok, kenapa kok dipageri begini, kayaknya ada road race ya. Oh sampai sini alun-alunnya. Iya kayaknya mau persiapan ada event road race ini. Gak apa-apa lah, muter sana lah. Kantor Bupati Jember. Sik, tak parkir ini ayo. Oh, tak bisa ini. Cari parkiran dulu. Oh di Indomaret ya, wis ya. Rame. Wonten apa iki? Nang Indomaret ta? Takut ini nyebrang anu. Ini nggak ada nih warat sih. Kita mau ke Indomaret ya teman ya. Ada parkirnya. Oke guys, sekarang ini kita ada di alun-alun Jember, ada di Indomaret alun-alun Jember. Mau lanjut ke Banyuwangi. Bah, mari bah. Ya. Yeah. Kasihan Mbah penjual kacang. Tadi dibeli senang banget rasanya. Ini jalan jalan nasional. Masuk jalan nasional enggak lah. Oh jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah Jenderal Ahmad Yani. Topis-topis ini jual apa ini?
Putra Minang. Cilbang apa? Cilok khas Bandung. Oh, cilok Bandung, Cilbang. Oh, ini udah ada jalur nasional ternyata. Oke, kita mungkin nyampe Banyuwangi itu sekitar jam 6 atau setengah 7 malam ya, selesai maghrib. Nanti sholatnya aja pas di jam ikut isya. Terus berarti istirahat sejam dua jam sebelum lanjut ke Madura lewat jalur Pantura. Mungkin sekitar makin deras hujan ya. Waduh, ladah. Mana warung nak jinggo? Mari dah. Kita makan dulu teman ya. Belum makan dari pagi. Oke guys, kita berangkat lagi. Ini habis makan dan berteduh tadi di sini ya. Hujan sekaligus berteduh dan sekaligus makan. Yuk, kita lanjut ke Banyuwangi. Ini masih jauh banget, bro. Masih kurang 2 jam 25 menit lagi. Apa itu? Asap-asap itu. Ngapain ya maksudnya ya? Susah ambil momentum nyalipnya. Oh, buka tutup toh. Ada buka tutup. Ini apa ini? Kurangi kecepatan, ada proyek pekerjaan.
Wow, truknya mepet. Naik turun, naik turun. Oh, mogok depan. Ditarik. Wih, ngeri ya. Kok enggak kuat tuh gimana tuh? Kejebak. Banyak jual panci sini. Kampung panci. Oke guys, ini kita sekarang mau cabut ya dari SPBU Kalibaru Banyuwangi. Masih jauh ke kotanya, masih kurang oh my god, 1 jam 28 menit atau 57 km. Wow, oh my god. Anggap aja sih ya 1,5 jam. Sekarang 8:30, berarti nyampe jam 9 boy. Sampai jam 9an boy, langsung pulang. Alun-alunan bentar aja, terus langsung pulang ya. Panjang. Posisi ngantuk posisi. Aduh. Di antara beribu bintang yang di antara beribu bintang dan ada truk. Untung selamat. Lumayan gak ngantuk. Tadi kalau pepet-pepetan matrak. Pinggir laut ya dia? Belum ya? Oh, belum pinggir laut. Iya, Agustusan, panggung Agustusan kayaknya.
Aduh. Banyak banget orang-orang. Ayo sekolah. Ngantuk banget. Aduh, gak kuat cuy, bener-bener gak kuat aku. Rebahan dulu ya. Oke guys, ini sekarang jam 1 kurang 1/4 malam. Ini adalah insya Allah malam terakhir perjalanan kita. Ini baru saja backup file ya. Ini mau tarik ke sini lagi, ke motor baru dipretelin. Ini posisi sekarang lagi ada di SPBU, kalau gak salah di sekitaran Kalibaru ya. Pokoknya masih 1 jam lagi menuju ke Banyuwangi kotanya, dan ini satu kurang sedikit ya, malam dini hari. Insya Allah kemungkinan nanti jam 1:30 atau jam 2 kurang kita sudah sampai ke Banyuwangi kota, dan kita keliling-keliling sedikit. Habis itu baru kita langsung lanjut pulang jam 2:30-nya menuju ke arah Baluran atau ke arah barat ya, ke arah Surabaya. Kemungkinan nyampe rumah Bangkalan itu sekitar jam enggak salah duhur. Insyaallah dia. Soalnya kan ini semalam kita enggak tidur, dan ini saya cuma tidur sekitar 15 menitan. Kayaknya bakal banyak berhenti-berhenti nanti pas paginya. Kalau malam sih kayaknya masih oke buat ngejos karena sepi ya, enak ya. Paginya tuh kan udah mulai banyak anak-anak nyebrang sekolah, nyebrang pasar. Itu yang bakal bikin capek dan ngantuk. Terutama ketika iring-iringan di belakangnya kendaraan, mobil atau truk, ngantuknya luar biasa. Oke, kita mau prepare dulu.